Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis teripang wortel timun Chinese food Hong Kong style. Simple, sederhana, enak, seger, gurih. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya. Teripang, wortel, timun Jepang, bawang merah, bawang putih, wortelnya kita kupas sampai bersih. Wortel, timun Jepang, bawang merah, bawang putih, kita cuci sampai bersih. Teripangnya juga kita cuci sampai bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Timunnya kita potong di bagian ujung yang tidak diperlukan, dibuang. Kemudian kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Wortel yang sudah kita cuci bersih diiris tipis seperti ini atau sesuai selera kita. Untuk wortel dan timun, banyak sedikitnya sesuai selera kita ya teman-teman. Teripang yang sudah kita cuci bersih dan kering airnya, kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Bawang merah diiris tipis. Bawang putih juga diiris tipis. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis bawang merah dan bawang putih sampai berbau harum. Setelah berbau harum, masukkan wortel. Aduk-aduk dan masak sampai layu. Setelah wortelnya sudah layu, masukkan teripang. Aduk-aduk lagi supaya tercampur. Tambahkan air secukupnya. Bumbui 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok makan gula merah atau gula pasir, 3 sendok makan kecap asin. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Kemudian masak sampai matang. Setelah dimasak, wortel dan teripangnya sudah empuk seperti ini. Tambahkan timun Jepang. Aduk-aduk supaya tercampur. Kemudian masak sampai timunnya matang. Setelah dimasak,
dan timunnya sudah matang, jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Tingkat kematangan timun sesuai selera kita. Tumis teripang, wortel, dan timun Chinese food Hong Kong style. Simple, sederhana, enak, seger, gurih. Cocok sekali untuk yang lagi diet. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.